Anak mohon maaf, terus jadi doa sampai ben murah rezeki. Bu, yang bu bangun, cium bapak memang bertemu bebek. Belum mas, anaknya sampean. Oh, ini lah, sebenarnya anak. Niki dari dulu nih wetan amplop kada menyerahkan dengan bendahara rumah tangga. Nah, itulah nih. Adri, kada isi besok bapak, Siska isi besok nenek. Ah, isi dornya kada. Mantulin dong pak. Nah jadi sih gitu pilih kan bapak dan nenek selama sih di kadur sampai mulai turunan dagul konek kan gitu pilih. Jadi gitu pilih ngomong ke bapak Siska bedo ngomong ke nenek mohon doa restu pertama pang selamat rahayu pernikahan saya ini jago kedua subuh kita sini ide kira ramone pang murah rezeki. Nah ngomong ke bapak dan nenek atuh jabuk kedua mbak masih gede mendoakan panahnya jabuk kedua bang selamat rahayu apa cita-citamu bang mendagi rezeki. Nah ngomong banyak nih anu jabuk kedua dong ngomong ke bapak jadi nek yang dipilih atas kesalahan tiang ini yang bohong bapak yang nenek sakit yang jangan menunjuk pilih capita tua mewah tua mewah. Nah, tu boleh. Saya yang itu beli, ane subuh subuh, ane beli ke kupang, ane lu ngakon pengedoman sini begitu jadi untuk diska. Bo, yang bo bangun, lekut memek bapak, iman kanan kiri pipenya, tu gimut gimut. Yang ni benar semua tu. Nah, itu bo, kanan kiri, lu, nah, bo. Jadi tempat deh. Jadi, nah sebenarnya jadi kita sebapa. Patut cara maru, sungkem malu. Nah patut sungkem malu. Patut cara maru kita pilih. Patut cara maru harus sih. Jadi kedua. Inilah yang namanya anak mohon maaf dengan orang tua. Peluk cara baru, peluk, peluk dek, peluk jemput. Anggap orang tua nih, dong anggap aku. Nah, coba. Ya begitu, anugerah karena ramo atau Tuhan yang Maha Esa secara nyata dia kelihatan. Kayak bapak jadi gitu aja memang. Patuh dong dek. Sengadun dia mertua, sengadun dia bapak kandung semua sama. Ini mohon doa restu. Ke bapak jangan lupa kata cara maru harus sih. Mas, mbak sampai KI anak mohon maaf terus KI doa sampai ben murah rezeki. Bu, yang bu bangun, cium bapak memang bertemu bebek. Belum mas, anaknya sampean. Oh, ini lah, sebenarnya anak, mohon maaf. Wis, lagi pindah, kayak mau dong. Sama, terus mas, cekel. Nah. Biar anak sampai nurung gaul jalur ngapura dong. Saya ke jalur ngapura. Bapak terus semangat nih. Terus kaki doa restu. Apa yang dicita-cita nih ben murah rezeki ben panjang umur ya. Bes, tangi, peluk. Cium juga. Gak boleh tidak. Orang tua.
inilah yang namanya anak mohon maaf dengan orang tua. Orang tua ini ibaratnya Tuhan Yang Maha Esa. Yang bapak ibaratnya Yang Maha Kuasa atau langit, yang ibu ibaratnya Pertiwi. Beliau sudah sungkem, mohon maaf dengan minta anugerah supaya beliau ini dikasih umur panjang, apa yang dicita-citakan semoga dia tercapai, terutama murah rezeki. Ya. Nah, sampun di kemanten lah yang namanya sudah sungkem berjepati. Dan lunas sering anak yang kali niki ingat dengan janji dan sumpah kamu di hadapan. Sama seperti tadi berdirinya orang tua, adek. Adik, ampura jangan bangun lagi ni. Lali pewarangan tingkat yang marga. Sepanaan dia kan sendiri tadi. Anikit yang boleh pewarangan tiga dari mertuanya kadek dengan bapaknya kadek berjumlah 50.000. Dengan niki dari dulu nih weten amplop entah berapa dagingnya yang kenuning niki semuanya ada 7 amplop dengan jinah 102 orang niki. Aniki yang lunas ring adik Siska dengan DKD. Aniki pewarangan tiga yang lunas ring kadek. Kamu sebagai kepala rumah tangga harus pintar bekerja, harus pintar mencari uang dan rezeki, mengasih nafkah anak dengan istri. Yang kemarin anggaplah hagon atau pakai pedoman. Yang buruk dibuang, yang bagus silakan diambil untuk menempuh hidup rumah tangga baru. Jangan sampai kejadian yang sudah terulang jadi. Kan gitu, Mas ya? Nah, ini entah berapa jumlah uangnya yang ada di dalam amplop ini yang serahkan dengan Dek Siska. Dek Siska sebagai ibu rumah tangga atau bendahara rumah tangga, pintar-pintarlah menabung. Pinter-pinterlah hasil kerja dari suami untuk menafkahi anak atau kebutuhan sehari-hari berumah tangga. Ya, jangan diloskan seperti sewaktu belum punya kadek dengan anak. Nah, ini ada uang tak berapa dalam amplop yang di luar jumlah 150 yang lunas kadek sebagai kepala rumah tangga yang serahkan. Niki ditabung, harus ditambah, suatu saat bisa digunakan kebutuhan untuk sehari-hari atau ke rumah tangga. Ya, jangan dihabiskan, kita lah tabung ini. Ditabung, adek dengan Siska, ditambah setiap dapat pekerjaan walaupun hanya seperak. Yang penting kan juga bersama, jangan digunakan untuk kebutuhan yang lain ya. Ini doa dari Pamong, Dinas, Adat, dan Pemangku ya. Nah, ini kita serahkan kadek, kadek menyerahkan dengan bendahara rumah tangga. Nah, itulah, eh. Nah, Niko, sampun tiang serahkan, taler ini dedane seremang kami, sampun nyaksian, pewarangan tiga, tiang mariang, eh. Eh, tiang lunas, suksumo niki, kadek dengan Siska, salamin, para semeton, dan dulu, eh. Salamin, lunas, mohon doa restu, eh. Sambil jongkok lho mbak besik-besik jongkok ampunang, nah genten ateng yang nasta harus tiga.
selamat gitu.